Pada pertengahan bulan April ini, bunga tebu yang muncul di perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta bermekaran sempurna. Hamparan bunga cantik ini pun langsung viral di media sosial dan ramai dikunjungi wisatawan. Kebun tebu gendu di Kulon Progo ini lagi jadi hits di kalangan anak muda Yogyakarta. Lihat aja, hamparan bunga tebu bermekaran sempurna. Berada di pinggir jalan, ladang tebu bebas dikunjungi siapapun. Makanya yang datang ke sini bukan cuma warga lokal. Pengunjungnya bahkan rela datang dari luar daerah. Karena tempatnya bagus, ya. Kemudian jarang ditemukan karena saya bukan asli orang sini. Tahunya gitu. Tempat ini dari mana? Dari Instagram. Di sini tuh indah, terus ngerasa kayak di luar negeri-negeri gitu. Hamparan tebu ini merupakan lahan khas desa. Keindahannya populer sejak musim tanam tebu pada awal 2017 lalu, setelah bunga tebu bermekaran. Mulai ramai itu sejak, pokoknya mulai bunga tebu ini berbunga, Pak. Terus menerus, pokoknya puncaknya itu kalau bulan-bulan Maret, April gitu, Pak. Ini berarti puncaknya? Iya, ini sudah mulai puncak. Sudah berapa bulan ini, Mas? Ya, kira-kira 1,5 bulan. Sebagai salah satu wisata alternatif, tempat ini sangat cocok untuk berwisata selfie. Ditambah, pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis. Meski cuma-cuma, pengunjung wajib menjaga kelestarian lahan tebu ini ya. Agung Sulistyo melaporkan untuk Net.